Hello guys, selamat petang. Hari ni saya nak tunjuk macam mana nak buat loading pin. Macam anda tengok hari tu, kita orang buat hammocker menggunakan strap. Hammocker menggunakan strap bersama dengan loading pin. Lepas tu letak beban dekat loading pin tu. Loading pin ni versi DIY. Mari saya tunjukkan. Dia ada dekat meja ni, saya dah sediakan tadi. Kami jenis ni, saya semang-semang ni bising sikit sebab dekat belakang sana ada construction buat highway ditch. Ada kat meja ni. Ya, tu barang dia nampak. Loading pin dengan beban dan strap. Okey, mari kita tengok lebih dekat lagi. Okey, ni dia loading pin tu. Beban, loading pin yang dah siap bersama dengan beban. Ini yang saya mula-mula buat dulu. Kecil je. Ini saya baru buat hari ni, masih ada harga lagi. Nah, ini strap. Strap ni daripada tali pinggang, tali pinggang taekwondo. Okay guys, ini dia. Ini dia besi tu, besi pipe air. Ini saiz yang kecil. Ni saiz yang kedua. Saya ambil ni tapak dia. Mana ni? Ni nama dia flange. Dekat bawah sini pun ada. Oh. Nampak? Flange. Untuk sangkutkan dia. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara buat benda ni. Ni yang baru tadi, cara buat dia. Sebelum tu saya buka dulu lah supaya ada nampak. Ini pipe connector. Pipe connector supaya dia masukkan shaker kecil ke dalam dia. Saya himpit dia, penyekkan, lepas tu sumbat ke dalam. Lepas tu skru kat sini ada keluar sikit kat situ, dia sangkut. Sangkut. Nampak? Sangkut. Okey. Ni pipe kat dia. Ni dia tadi. Ni shackle kecil. Bila masuk dalam sini, saya penyekkan dia. So, sumbat dia dalam tu. Skru dia masukkan dari luar. Kat sini ada keluar sikit. Nampak tak? Sekejap, tak nampak. Tu nampak tak? Dia ada keluar sikit. So dia sangkut lah. Dia sangkut dekat situ. Ni pun sangkut dekat situ. Okay, siap. Ni pipe besi dia. Sebenarnya ni saya kosong 20 mm. Panjang dia 12 inci. Ni dia punya flange 48 untuk pipe 34 quarter inci. Ni flange dia. Okey. Zoom sikit harga. 48. Okey, ni 48. 99 pipe besi ni. Ini saya lupa berapa. Murah jelah. Ni RM1. Cycle ni RM1. Ni konektor ni saya lupa berapa ringgit. Okey, sekarang kita nak pasang pula. Mudah je. Pasang dia mudah je. Sangat mudah pasang dia. Ambil ni, cucuk sini. Pusing. Ambil ni. Pusing. Siap. Okey, dah siap. Buka lagi. Buka lagi. Ya, mudah dibawa ke mana. Lagi sekali orang tayang. Cucuk ni ke sini. Pusing dia. Sekejap lagi ke sini.
Siap. Oke, ini untuk beban yang lubangnya besar. Ini kecil, ini besar tak muat. Ya, jadi saya tunjukkan pakai yang kecil je. Oke, ini yang dah siap. Memang kecil, sesuai untuk lubang ni. Oke, cara kita masukkan dia. Masukkan macam tu. Ini tudung dia, pusing. Pusing. Dah siap. Ambil ni, karabin. Sini. Lepas tu, strap. Masukkan ke sini. Angkat, dah siap. Okay guys. Okay, benda ni senang je. Anda boleh beli di kedai hardware yang berdekatan dengan rumah anda. Kalau anda ada beban yang lubang kecil ni dekat rumah, pakai pipe yang kecil, so dia muat. Yeah, nampak. Kalau ada lubang Olympic weight punya lubang tu, Olympic weight tu dia besar lah, lagi besar daripada ni. Saya rasa 50 mm. Ya, yeah. Anda boleh pakai ni pipe 2 inci ni, memang muat. Hari tu kita orang training pakai yang macam ni lah, pipe 2 inci tapi pendek je. So yang ni panjang sikit. Yang ni saya buat baru, so ada kawan minta tolong buatkan. Dia nak jadi semakin kuat, dia kata. Dia boleh bawa pergi gym dan buat hammocker menggunakan strap. Saya akan tunjukkan sedikit rakaman daripada video lama saya gunakan loading pin dengan strap. Okay. Strap dan loading pin untuk melakukan hammocker. Turun. Ke sebelah. Kalau boleh lah sebelah. Oh, nice. Turun. Okay guys. Itu dia tadi. Selama menggunakan loading pin dan strap serta beberapa beban yang ringan. Ya. Yeah. Okey, saya release video ni sebab saya dah melepasi 800 subscriber. Terima kasih kepada anda semua yang telah subscribe, yang sudi menonton channel saya. Semoga Gusi Lengan terus maju di dalam negara Malaysia. Hidup Gusi Lengan.